usaha semarak pelancongan domestik, saya juga ingin mengajak orang ramai untuk merujuk kepada laman Sesawang Tourism Malaysia bagi mendapatkan inspirasi trip pelancongan serta pakej menarik domestik di www.malaysia.travel. Pada masa yang sama, saya ingin menekankan agar semua pihak terus menunaikan tanggungjawab dalam menjalani kehidupan berlandaskan kepada pematuhan SOP di era norma baru bagi menjamin keselamatan dan kesihatan orang ramai. This is very serious because for the time people yang balik daripada Sabah ini lebih ramai lagi rantaian orang-orang yang terkena apa nama terjangkit dari segi kes positif ini. So let us all make sure that we will all observe the SOP. Walau agresif bagaimana sekalipun, kita dalam mempromosikan pelancongan domestik tanpa mengambil serius pematuhan SOP yang ditetapkan, industri pelancongan dan kebudayaan tidak akan dapat mencapai sasaran menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi negara kerana kemungkinan berlakunya gelombang ketiga penularan pandemik COVID-19 boleh berlaku akibat kealpaan kita sendiri. Doa kita semoga semua kita sentiasa dilindungi daripada wabak yang tidak dapat kita jangka ini, insyaAllah. Amin. Puan-puan dan tuan-tuan sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan ini, sekali lagi saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua penggiat industri pelancongan yang terlibat atas sokongan padu yang diberikan bagi memastikan kejayaan program ini dan seterusnya kesediaan untuk sama-sama memajukan industri pelancongan domestik negara. We are all together in this. Kita bertanggungjawab untuk memastikan ekonomi negara kita boleh bergerak dengan lebih laju lagi. Jadi biarlah kita sama-sama menjadi frontliners untuk memastikan semua, setiap rakyat Malaysia ini mematuhi SOP. Puan-puan dan tuan-tuan sekalian, indah sungguh burung kenari, jenisnya air di Pulau Manukan. Mari kita jelajahi bumi Malaysia ini jadi ingatan. Jarakkan sedikit. Saya tahu mereka sudah tak sabar-sabar nak pergi ke pintu Malaysia dan naik motor yang terkesinnya di Palm Catron. Kita akan sama-sama kira 3 saat sama-sama kita.